ada jepit di dalam. Mana tu ronda? Situ, situ. Oi, situ ke, oi. Bapak ni pergi, oi. Nah, kenapa? Ini kali kok minyaknya naik. Saya rugi nggak masyarakat? Ya, masyarakat merasa rugi lah. Kau tahu nggak sebelumnya BBM ini naik? Belum, nggak tahu. Ini tahunya dari mana, Pak? Baru aja tahu. Lalu ngisi penuh gitu ya? Ya. Itu berapa sekali? Nah, kenapa emang? Sampai-sampai antri, apalagi kalau anda teriak sekali. Ini karena tahu harga BBM naik ngisi minyak atau karena apa? Karena tahu BBM-nya naik, makanya isi. Emang sebelumnya udah tahu kenaikannya? Udah tahu, karena kan katanya malah ini kesannya. Apa yang membuat Mbak rugi dengan kenaikan BBM ini? Banyak kali. Apa tuh? Apakah naik harga sembako lainnya? Ya, sembako naik, apalagi kayak cabai-cabai susah lah ibu rumah tangga. Apa nih harapan kepada pemerintah? Kalau bisa turunlah BBM, jangan walaupun banyak dikasih uang untuk pendidikan. Tapi nggak belum ini ya, nggak memadai ya? Iya, nggak memadai karena BBM. Apa solusi daripada Mbak warga Aceh sendiri selain menaiki harga BBM? Enggak tahu. Nama Mbak siapa? Wardana. Warga Aceh Jaya. Aceh Jaya. Jauh kali naik nih. Tadi sebenarnya tahunya di kampungan. Belanya harga BBM naik. Bukannya sama kawan tahu dari mana. Tadi ada nonton TV belanya. Oh, jam berapa naik? Nanti jam 1 malam, jam 1 malam diketok padunya akan naik BBM. Ini berapa lama udah antri? Ini hampir 1 jam. Oke, ada harapan kepada pemerintah? Ya, harapannya turunilah BBM-nya. Sayang, mahasiswa-mahasiswa. Apalagi kalau tengah-tengah jauh. Oke.